Majapahit, Majapahit, apa Majapahit, apa Majapahit. Untuk pembuatan kabinet puding yang juga termasuk ke dalam salah satu puding panas atau puding bakar, di sini kita membutuhkan bahan sponge cake, kemudian kita juga butuhkan susu, telur. Pertama, kita campurkan dulu telur bersama dengan gula. Kemudian kita masukkan susu. Oke, sudah cukup. Kemudian kita siapkan loyangnya. Kita susun potongan sponge cake. Kemudian kita tuangi dengan susu. Kemudian kita panggang dalam waktu kurang lebih 40 hingga 50 menit. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia kabinet puding yang sudah kita panggang dengan waktu kurang lebih 40 hingga 50 menit. Sekarang kita sajikan di atas piring saji. Kita bisa berikan saus di bagian atasnya. Nah, ini dia kabinet puding yang kita buat kali ini. Jika Anda ingin belajar mengenai produk-produk yang lain, silahkan menghubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.